Hey guys, Juni 1913 beredar kabar pemerintah kolonial berencana merayakan pesta terkait 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Niat itu mendapat penolakan dari sejumlah tokoh Bumi Putra, salah satunya Raden Mas Suwardi Suryaningrat, mengkritik Belanda tidak tahu diri lewat artikel yang ditulisnya. Tulisan itu mendorong 4 anak Osvia turut bersuara menolak pesta. Akibatnya, mereka pun dikucilkan dan dipecat dari sekolah. Tak terima dengan pemecatan tersebut, Aryo Suryo bersama siswa-siswa Osvia lain bertindak. Selain diam-diam membantu keseharian 4 siswa yang dipecat, mereka lalu berdemo agar 4 kawannya bisa kembali. Sayangnya, permintaan mereka tidak digubris oleh pihak Osvia, sehingga Suryo pun jadi makin benci dengan Belanda. Amarahnya itu lalu ia pupuk menjadi butiran kristal patriotisme yang jadi modal utama saat memimpin rakyatnya dalam pertempuran Surabaya.